Loh ini bukannya si Berto? Kayaknya dia dulu ngerantau. Kok jadi tukang parkir di sini? Berto. Hey, Berto. Hey, tadi Mas, bentar tadi Mas. Kamu katanya ngerantau. Iyalah. Tapi kok? Iya. Jadi tukang parkir sekarang? Ya, setelah saya dulu merantau sampai itu hampir 5 bulan di posko sana. Oh. Sekarang ya biasalah saya kembali lagi di sini ya, menjalani hidup seperti biasa lagi. Kamu udah lama jadi tukang parkir di sini? Baru sih, baru belum sampai tuh 1 bulan 2 mingguan ya. Oh, kamu sekarang tambah sehat ya? Alhamdulillah. Tatonya tambah banyak lagi. Ya biasa lah. Gimana? Mau belanja? Iya, ini lagi nyari cemilan. Kita duduk dulu, Pak. Iya. Duduk sini. Ya udah, kita duduk situ aja. Kita udah lama enggak ketemu. Gak nyangka ya aku bisa ketemu kamu. Ya kita masih di Bondowoso, pasti ketemu kapanpun itu. Tunggu. Kamu pakai kaos bos muda ini? Iyalah, ini teman aku. Walah. Novel ini. Iya, dia sekarang terkenal banget. Iya, teman aku dia, tapi tetap meskipun dia terkenal, tetap dia merendah terus. Gitu. Sesama teman. Oh iya, kamu udah berkeluarga sekarang? Belum sih. Jalan hidup masih seperti ini nih. Udah, jalani aja Berto, rezeki, jodoh itu udah ada yang ngatur kok. Iya sih. Saya juga rencana ini mau keluar dari Indonesia. Kamu mau merantau ke luar negeri lagi? Mau ke luar negeri. Oh, dulu di Poso ya? Dulu ya masih di Sulawesi kan. Oh. Iya, semoga aja kamu sukses ntar. Siap. Aku juga bangga kok kalau punya teman yang ikutan sukses. Siap, amin. Biar pernah amin. Untuk kamu semoga sukses juga ya. Biar semangat. Betul. Iya. Kamu lihat nggak cewek yang kesini nih? 3 orang itu. Dan dia yang rambut pirang itu mantanku dulu. Terus? Gini deh. Kalau aku jadi tukang parkir, kamu sembunyi atau di mana gitu? Sembunyi. Iya. Cepet. Nggak apa-apa kan? Iya sih. Udah biar nanti kalau ada yang parkir biar aku yang ngatasi. Tapi jangan sampai minta uang. Iya. Sini jelas. Iya. Cepat. Let's go ya. Iya. Fi, kamu kesini mau beli apa sih? Udah ikut aja. Ya udah deh. Mobilnya keren banget ya, Fi. Kamu tuh sepaham banget deh sama aku. Baru aku mau ngomong, Meng. Fi, bukannya kamu pengen banget naik mobil kayak gini. Iya kan, kamu pernah cerita sama aku. Ya, tapi gak punya pacar yang punya mobil kayak gini ya. Gimana ya, dong? Ya cari dong. Iya, berusaha. Naik mobil Civic seperti ini, Fi. Banget loh. Tahu yang punya mobil ini aja aku pacarin. Emang kamu tahu orangnya mana yang punya mobil ini? Gak tahu, takutnya malah om-om atau udah kakek-kakek. Nah, iya, paham Fi. Kamu kan sukanya sama om-om. Pasti kamu cocok, Fi. Rambut kamu pirang. Hubungannya apa? Bisa dibilang janda pirang. Ya, sorry. Kenapa? Apaan sih, Fi? Loh, dia kan Dimas mantan kamu, Fi. Iya. Dia ngapain ya di sini? Jangan-jangan dia jadi tukang parkir. Ah, bisa jadi tuh. Gimana kalau kita samperin aja, Fi? Yaudah, saya ini masih jadi tukang parkir. Kita samperin aja. Udah, yuk. Aduh, si Putri nyamperin kesini lagi. Dim. Fi. Hai, Dim. Apa kabar? Dim, kenapa kamu? Kayaknya malu ketemu sama Vivi. Udahlah, Dim. Mending kamu ngaku aja sama si Vivi kalau kamu di sini jadi tukang parkir. Untung aja sekarang si Vivi udah putus sama kamu, Dim. Kalau si Vivi sekarang tetap pacaran sama kamu, Vivi hidupnya nggak akan bahagia, Dim. Kamu aja kerjanya jadi tukang parkir. Meg, udah. Kamu tuh nyerocos mulu, Dim.
Ini kamu beneran jadi tukang parkir di sini? Ya, yang seperti kamu lihat gimana? Di sini bebas parkir loh. Di terus kamu ngapain minta duit orang-orang? Aku jadi tukang parkir di sini. Ya, kalau orang-orang mau ngasih uang sama aku, ya aku terima. Aku nggak pernah narget kok. Ya ampun, gaya dong, keren. Tapi tukang parkir. Kenapa? Hah? Ya nggak usah pede lagi. Gayanya dong keren. Oh. Tapi percuma kalau kamu cuma jadi tukang parkir kayak gini. Oh ya, Dim. Kamu nggak ada pekerjaan lain selain jadi tukang parkir. Kamu tuh masih muda, Dim. Kamu tuh masih bisa ngelamar pekerjaan di kantor-kantor. Iya, Dim, bener. Masa iya sih kamu malah milih jadi tukang parkir di sini? Emang kamu nggak malu sama Vivi? Ngapain harus malu? Si Vivi juga mantan aku. Ih, jangan pernah bilang aku mantan kamu deh. Oh. Aku yang malu kalau sampai jadi mantan kamu. Kalau kerjaan kamu kayak gini mah, nggak usah ngaku-ngaku ya. Oh. Jadi kamu nilai orang cuma karena pekerjaannya doang? Dim, kamu tuh pake dong mikir. Kerjaan seseorang itu penting banget. Dan masa iya sih? Hei, Dimas mantan Vivi. Tau kan dia tuh jadi tukang parkir. Kamu mau bikin aku malu kayak gitu? Vi, asal kamu tahu ya, cowok di luar sana, Vi, banyak yang gak punya kerjaan, Vi. Sedangkan aku di sini, aku jadi tukang parkir. Setidaknya aku mau berusaha dong. Ya minimal ya, gaya kamu di sini tuh biasa aja. Gak usah berlebihan, jadi tukang parkir aja gayanya kayak gini. Oh ya, jangan. Emangnya kamu jadi tukang parkir, pendapatannya berapa sih? Kayaknya kenapa? Itu gak jadi tukang parkir doang, memang. Jadi apa? Aja mungkin nipu orang atau nyopet gitu. Nah, kamu kalau punya mulut dijaga ya. Diem, tukang parkir tuh dapetnya berapa sih inti? Topi yang kamu pakai, baju dan sepatu yang kamu pakai itu semuanya barang mahal atau KW? Iya, pastinya KW, Vi. Dia nggak bisa beli yang ori, kan dia mau makan aja susah, apalagi mau beli barang-barang yang ori, Vi. Pantesan ya, dia itu nggak pernah datang udah, ke stop. Acara reuni. Malu dia sama dirinya sendiri. Stop ya, kamu nggak usah ngerendahin aku. Kamu nggak ngerendahin kamu, Dim. Kamu merasa direndahin. Emang kamu merasa sempurna, hah? Ya, aku emang gak sempurna, tapi paling enggak aku gak seburuk kamu. Dim, semua ini fakta, Dim. Kita berdua gak ngerendahin kamu, Dim. Kalian ngapain kesini? Ya, kita mau belanja. Oh, kita? Nungguin pacar aku. Ini mobilnya. Nah, iya bener. Si Vivi lagi nungguin pacarnya, Dim. Kamu tahu gak sekarang pacar si Vivi itu kaya, ganteng, keren daripada kamu, Dim. Oh. Lagi. Ini mobil pajar aku, Dim. Wow, keren banget. Keren ya. Keren banget kan, pajar aku ngasih ke toilet. Oh gitu. Ya pastinya kalau seperti Dimas nggak bisa lah, Vi, beli mobil sekeren ini dan semahal ini, Vi. Ya pasti, Dimas itu lewat, nggak ada apa-apanya. Iya, Mel, aku sadar diri. Aku nggak mampu ngimbangi gaya Vivi. Ya iyalah, Dim. Kamu nggak akan bisa ngimbangin, Dim. Kamu aja mau makan susah. Apaan sih, Vi? Beli mobil sekeren itu. Jadi deket. Lihat nih, Vivi. Punya pacar yang mobilnya sekeren ini. Masa iya sih? Kok kamu bisa... Apa sih sampai segitunya? Aku masih belum selesai ngomong, ya gitu. Udah, lanjutin aja. Ya udah. Keren banget sih. Kamu pergi aja, Dim. Ngapain di sini? Ya udah, maksud aku lanjutin aja kebohonganmu. Hah? Kebohongan? Apaan sih? Maksud Dimas apa sih? Apa? Kamu berharap punya mobil kayak gini? Kamu gak bakal mampu kali, Dim. Tukang parkir. Ini tuh mobil bagus. Emang kenapa? Kalau aku seumpama punya mobil sekeren ini, hah? Kamu mau balikan sama kamu aku jangan, gitu? Kamu jangan di situ. Dim, kamu gak usah mobil itu lecet. Kalau kamu bisa mobil, maksudnya bisa punya mobil sekeren ini. Udah. Ayo. Apaan sih? Jadi cowok kalau mau banget sih, Dim. Cuma digituin aja, udah jatuh. Vi, kamu mulai tadi udah keterlaluan ya. Kamu udah ngerendahin aku karena pekerjaanku tukang parkir. Terus apaan sekarang sih? Kamu dorong-dorong aku senaknya. Alay banget kamu. Kenapa, Dim? Kamu nggak terima cuma didorong kayak gitu sama Vivi? Hah? Aku mau nanya sama kamu. Emang cowok yang kamu hormati cowok yang kayak gimana? Ya udah, kamu mending pergi aja deh. Ya udah. Aku lagi nungguin pacar aku di sini.
Berto, Berto! Lagi panggil siapa sih? Udah, berisik amat sih. Eh, Berto! Penting banget. Kau ini gak jelas banget, Dimas. Gimana, Tim? Udah. Siapa dia? Makasih ya. Oke. Ntar lain kali aku traktir kamu. Moga usaha saya tidak suka makan enak. Lidah saya sama perut saya menolak. Ya udah. Kalau mau ngajar di saya, belikan saya pisang goreng satu aja. Oh ya udah. Ntar. Jelas banget. Ntar. Kalau ketemu lagi. Mbak ngapain, Mbak? Kok nyender-nyender? Ini kekuasaan saya di sini. Saya tuh nggak parkir di sini. Pindah. Hei Mas, kamu siapa nyuruh pindah kita? Saya ini yang punya wilayah sini. Saya ini tuh nggak parkir di sini. Oh, temennya Dimas. Kalian ngapain ini nyender-nyender di mobil orang ini? Oh, kok ini mobil? Ini pacar? Apa? Mobil pacar aku, Kak. Iya, pacar Kak. Berarti kamu pacarnya Dimas? Mobil pacarnya Dimas? Ini mobil Dimas. Dimas? Ya kan kamu banget. Rim, kamu tadi kan bawa mobil ini, toh. Udah, betul. Kita lihat di mobil ini. Ya udah, kita lihat aja kebohongannya mereka ini sampai mana. Saya tuh di sini dari tadi. Yang keluar dari mobil ini Dimas. Dim. Tunggu. Aku mau nanya sama kamu, Vin. Cowokmu mana? Kok nggak keluar-keluar? Atau kesasar? Kesasar di dalam? Dim, gini aja. Kalau memang ini mobil kamu, buktiin dong. Ya jelas punya bukti. Ya udah, aku mau pengen buktiin aja omonganmu tuh bener nggak cowokmu ada di dalam, Dari tadi saya di sini kok nggak ada cowok yang bawa. Kenapa bengong? Cowok aku sakit perut, ambeien, jadi lama. Oh, ambeien katanya Berto. Mungkin keluar batu ya. Ya udah Berto. Aku pamit dulu ya. Ya udah, gak usah bayar sudah parkirnya. Ya dia ya, minggir. Apaan sih? Dadah. Iya, Fi. Apa? Apalagi sih, Fi? Fi, beneran mobil Dimas? Iya, Fi. Mimi ini serius punya kamu. Nah, ini kontak katanya punya cowok kamu. Aku bercanda tadi, Dim. Aku gak punya pacar kok. Nanyain aja ke mereka. Iya, Dim. Si Vivi nggak punya pacar. Iya, Vivi lagi jomblo sekarang. Kalian ini kesurupan ya? Tadi galaknya minta ampun, sekarang baliknya. Nggak kesurupan kok, Dim. Iya kan, Meng? Apaan sih, Meng? Tapi saya kelihatan kamu didorong, kan? Iya. Iberto, ngapain sih? Udah. Kamu ngapain sih? Kamu mending cari cowok lain aja. Banyak, cowok. Udah mau maghrib. Nah. Iya, aku mau sholat di takwa dulu bentar lagi. Tanyain Dimas jomblo apa enggak? Dim, apalagi? Nomor WA kamu dong. Oh, kayaknya nomor WA kamu kan tetap aku blokir. Blokir. Ya udah, tukang parkir mau naik Civic nih, Bos. Senggolong. Dadah, minggir. Terus. Berto, makasih ya. Siap. Terus. Dimas. Kenapa? Terus. Pengen punya cowok yang naik Civic ya? Sini. Pak. Berto, ngapain Berto? Mau enggak? Tapi bohong. Ayo, Pak. Enggak Civic, enggak asik. Slebel. Aku jadi ikutan malu nih, Fi. Iya, Fi. Aku kan ikut-ikutan ini, Dimas. Iya, aku kan. Udah lah, ini kita beli aja yuk. Yuk. Jadi.